Hai, selamat pagi. Oke, bertemu lagi dalam channel saya, IGA79. Oke, guys, lama saya tak buat video masak. Hari ini saya nak tunjuk satu masakan, iaitu sampel je, kan? Masak ayam putih. Ayam putih, guys. Oke, guys, ini bahan-bahan di bawah ni. Oke, guys, nampak? Oke. Oke, guys, tadi saya dah diakan bahan-bahan yang kita perlu guna. Bahan-bahan ni lah. Daun bawang, halia, dan bawang putih. Oke, bahan yang kita perlu ialah mestinya ada ya, ayam. Saya guna peha ayam ya. Oke, ya, jom kita mari kita tunjukkan caranya. Oke, ya. Oke, ya, sebenarnya kita mula-mula kita sediakan kuali dengan air, lalu kita masak. Jadi cara ini, mula guna api. Okey, tunggu air ini mendidih, kita masukkan. Itu kita akan masukkan daun bawang, masukkan daun bawang, bawang putih, halia. Setelah menunggu air panas nih. Kita akan masukkan lepas air mendidih nanti kita masukkan ayam. Okey, guys. Gitu. Okey, guys. Rupanya air kita dah mendidih. Kita tahankan api ya. Okey, seterusnya masukkan ayam. Masukkan minyak wijen sedikit. Oke, kita tunggu dimasak. Oke, guys, nampaknya ayam kita sudah masak, guys. Oke, seterusnya, guys, kita perlu angkat ayam nih dan kita akan rendam dekat air sejuk, guys. Oke, guys, ayam sudah masak lah. Nanti kita akan telur semula nih. Lepas tu kita hidangkan minyak. Okey, guys. Kita angkat ya. Sup ni jangan buang, guys. Sup ni boleh kita makan juga. Okey, jenis rupanya. Sebenarnya kita rendam dengan air sejuk sedap. Okey, guys, kita masukkan ayam kita dalam air sejuk. Nah, ini saya dah letak ais tadi tapi dah hancur, guys. Jadi tak apa, nanti kita letak semula. Ini
ini tujuannya untuk terapkan isi yang cantik lah di dalamnya, bagi dia juicy itu. Oke, okay, saya tambah ais dalamnya. Oke, okay, saya tambah ais dalamnya. Okay. Saya biarkan dia dalam 10 menit ya. Oke. Okay. Oke. Okay, ya, kita dah di dalam 10 menit. Ini kita akan ada waktu kita rebus sekali lagi deh. Sini. Oke, okay, sebenarnya kita akan rebus ayam sekitar deh. Kepada ayam. Oke, okay, seterusnya kita angkat deh. Kita angkat dulu. Ini kan apa ya? Oke, selanjutnya kita akan letakkan minyak wijen sedikit dan daun bawang dan daun cili. Oke, selanjutnya kita akan taburkan cili ini. Dan daun bawang. Oke. Kita letakkan sedikit minyak wijen. Oke, okay. Inilah hasil. Oke, okay. Inilah hasil masakan kita hari ini. Ayam putih, guys. Okay. Oke. Dan jangan lupa mencoba resep ini di rumah, guys. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel saya. Oke. Okay. Jumpa lagi. Bye.